Inspirasi Indonesia. Ayo teman jali semuanya, segera dapatkan produk Jamal Laili Series di toko Dolan ya. Nah, jadi buruan cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini ya teman-teman. Laili tunggu ya. Yah, nggak kena mas. Kayaknya kamu salah sasaran, Dede. Dikejar lebah. Kakek, ini ketapel siapa? Oh, itu punya Abimu, Le. Emangnya Abi bisa main ketapel, Kek? Yo iso. Abimu jago tenan, Duk, kalau main ketapel. Kek, ajarin Jamal main ketapel dong. Yo wis sini, Kakek ajarkan. Lihat yo, sasarane buah rambutan di pohon itu. Wow, tepat sasaran. Wah, Kakek hebat. Jamal mau coba ya, Kek? Iya, Le. Hati-hati. Fokus ya pada sasaranmu. Yah, meleset. Kayaknya Jamal nggak bisa, Kek. Susah banget. Kok langsung putus asa ngono, Le? Ayo, coba lagi. Dulu Abimu juga nggak langsung bisa. Tapi Abimu gigih berlatih. Iya, Mas Jamal. Ayo coba lagi. Aku coba lagi ya. Yes, kena. Ya, walaupun kurang tepat ya, Kek. Iya, nggak apa-apa, Le. Lama-lama pasti kamu bisa tepat. Aku mau coba lagi. Sekarang ke pohon yang itu saja. Mas Jamal hebat. Laili mau coba juga dong mas. Boleh ya Kek? Iya, boleh Nduk. Tapi harus hati-hati yo. Yowis, Kakek masuk dulu yo. Jamal, adiknya dijaga yo. Nanya di halaman rumah saja. Iya Kek. Yah, ndak kena. Gimana nih mas? Ternyata susah ya. Mungkin jaraknya terlalu jauh. Coba kita maju ke sana yuk. Laili coba lagi ya. Yeay, hore! Laili bisa mas. Wah, adikku memang hebat. Sekarang coba ke arah yang sana dek. Yah, nggak kena mas. Kayaknya kamu salah sasaran Dede. Mas Jamal, itu tawonnya banyak banget. Gimana ini? Laili takut, Mas. Gawat, tawonnya ke sini. Ayo deh, kita lari. Tolong, tolong, tolong Kakek, tolong. Tolong, tolong. Mas Jamal, Laili takut. Apa susahnya sih kalau langsung dibuang di tempatnya? Ih, Jamal, kamu cerewet banget sih. Kulit pisang. Mauza, jangan buang kulit pisang sembarangan. Nanti ada yang kepleset. Tenang saja, Mal. Nanti juga disapu sama Pak Amin. Ya, nggak boleh gitu. Kan kamu yang makan. Lagian, apa susahnya sih kalau langsung dibuang di tempatnya? Ih, Jamal, kamu cerewet banget sih. Teman-teman, kalian mau bakso nggak?
Aduh, panas. Ya ampun, Said. Aduh, ayo sakit. Ku bantu. Mauza, ayo kita bawa Said ke UKS. Aduh, panas. Aduh, sakit. Ini harus diolesin salepnya biar lukanya cepet kering. Ditahan ya. Au, sakit. Said, aku minta maaf. Gara-gara kulit pisangku, kamu jadi begini. Nah, Mauza, sekarang kamu sudah tahu kan kalau membuang sampah sembarangan itu bisa merugikan orang lain. Iya, maaf ya. Tadi aku nggak dengerin kata-kata kamu. Said, kamu mau apa? Bilang aja. Nanti aku minta sama Bunda untuk kasih yang kamu mau. Tapi tolong maafin aku ya. Iya, Mauza, gak apa-apa. Aku juga tadi kurang hati-hati kok. Gak lihat kalau ada kulit pisang. Tadi mangkok baksonya pecah. Aku gak ada uang buat gantinya, piye. Tenang aja, Said. Aku yang akan ganti. Dan aku juga akan traktir kamu sama Jamal makan bakso. Gimana? Kalau sekalian minum es jeruk, aku mau. Piye. Hahaha, iya deh, gampang. Kamu sudah tidak sakit lagi, Said? Ya masih. Tapi kalau mau ditraktir koyok, sakitnya jadi berkurang, Ki. Hai teman-teman yang baik, jangan membuang sampah sembarangan ya, karena bisa merugikan dan menyelakai orang lain. Selain itu, membuang sampah sembarangan juga bisa mengakibatkan banjir. Jadi, mulai sekarang, buanglah sampah pada tempatnya ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Dadah! Laili, sudah siapkan hari ini untuk cabut gigi yang berlubang? Iya, Pak Dokter. Tapi pelan-pelan ya. Cabut gigi! Kamu takut, Yondu? Tenang, yo. Enggak, Abi. Laili cuma sedikit tegang. Abisnya, lama banget nunggunya. Jadi Laili keburu tegang deh. Sabar, Yondu. Abis ini giliran kamu. Laili, sudah siapkan hari ini untuk cabut gigi yang berlubang? Iya, Pak Dokter. Tapi pelan-pelan ya. Iya, tenang ya. Jangan tegang. Tidak sakit kok. Nah, udah selesai. Tidak sakit kan? Kita duduk di sana ya, Pak. Saya akan berikan resepnya. Ini resepnya, Pak. Nanti diminum sesuai anjurannya ya. Iya, Dok. Bagaimana, Laili? Tidak sakit kan? Sekarang gigi kamu yang berlubang sudah tidak ada. Tapi kamu harus tetap rajin sikat gigi ya. Dan jangan takut lagi untuk rutin ke dokter gigi. Oh iya, Pak Dokter punya hadiah untuk Laili. Ini, ambil nak. Ini sebagai hadiah karena kamu sudah berani ke dokter gigi. Terima kasih, Pak Dokter. Terima kasih ya, Dok. Iya, Pak.
Sama-sama. Semua.